wis sugih kowe saiki. Ya lumayan lah duit iki. Wah, sombong. Balik sekolah luar negeri. Yo disyukuri ae lah. Yo sediluk maning tuku mobil no. Yo ora kurmung mobil, diluk ne tuku helikopter no. Hah? Wah, yo. Lah terus arep mbok parkir nang endi? Yo parkir ning ngarep omahmu no. Oh iya, bentai gendenge omahku. Yo pancen ngono rencanaku man. Oh leraimu. Guyon man. Ora. Udan mancing kene, oh masuk iki spot iki, luar biasa iki spote. Mancing kalau dipasang, sopo ngerti oleh Pak Paus, mesti wae sak bahai-bahai iki. Pakani ben kumpul kabeh. Hah? Ya. Lumbung. Wayai. Ayo kumpul. Hah? Ono konser dangdutan. Ayo nyawer. Wih. Lah terus kapan rencana mangkat neh, Mat? Ora, Man. Kayaknya aku ora mangkat meneh. Mbok yo mangkat meneh. Kampung iki lho aman lek gaene awakmu. Cangkemmu, Man. Aku iki mbok dipodono karo Paidi sing tukang gawe kisruh kae. Loh. Man, Paidi lho kowe, Man. Endi lho? Lho kan Paidi sing lagi mancing, Man. Boyo. Wong kok penggaweane panggah ngono ae. Ngono ae piye to maksudmu, Man? Lah iku lho, penggaweane mancing ae. Kapan majune ocah kuwi? Hah? Ya ora bakalan maju, Man. Nek maju nyemplungno. Lah iya. Lah iya. Jane iki lho. Iwak iki padha nandhi. Pakane koyo ngono, ora padha mara. Mancing iki ora, Man, lagi korah-korah. Genah ra matamu lagi mancing dadak takok. Beh. Wong kok ora ana perubahan, Di. Lah kowe iki sapa? Mosok lali karo aku. Durung tuwek kok wis pikun. Cah anyar kok wani nglonjak karo wong tuwek. Cah anyar piye to, Di? Iki lho Rahmat. Rahmat. Kok suwi gak ketok? Tak kira lek nyawune. Walah raimu Didi. Mbok ngomong ya ora asal mangap to. Iki lho Rahmat tas Bali sekolah luar negeri. Wis sukses lho saiki. Sukses. Lah lek sukses lho Man. Rene kok mlaku, ora nggo mobil. Is, urung sempet tuku. Wingi tukone tutup. Lah kowe iki lho kerjane mancing ae. Wis oleh piro? Lah iki yo sak timbosan. Hah? Bae yo. Timbo tok ki. Urung oleh, Man. Iwake bodho ra gelem mangan. Padahal tak kei pakan sak mlombiyane. Lah mbok kei pakan opo, Di? Ya jagung no, Man. Kan kur-kur. Bae yo. Wong goblok kok dirabuk. Delokon kuwi, Mat. Iwak opo sing gelem moro pakane mbok jagung Didi. Lha opo? Mosok aku salah. Ora salah Di, tapi goblokmu iki lho, aja nemen. Wis, saiki pancingmu tinggalno kene sik. Saiki jagongan Widariman tak traktir wis. Tapi kiko hilang ra yo? Ora. Wis ayo. Ndang budal. Oke. Iki kudu dipekani ben dino ben cepet gede. Bung regane lagi larang. Pus. Hah? Pus. Datanglah. Ayo datang. Pus. Wiyuh, sopo iki sing wani macang pancing ning kene? Iwak isi cilik-cilik kok dipancing. Gendeng wong iki. Nyoh, sampai mana? Berarti awakmu saiki wis sugih, Mat. Iya, Di, wis sugih. Delok maneh kuwi arep tuku jet pribadi. Hah? Bayo. Arep ndara nang gasmu piye? Lho, ora percaya to. Rencana ku ki arep tak parkir nang bengkok lurah. Leh, ora percaya aku. Kowe ku lho kemprus tok. Ya wis. Aku arep pamit sik, wis lewat paling kae. Alah, paling ora oleh. Wong ning kono ae ora enek iwake. Leh, sing ngomong sapa? Aku lho wingi oleh Pak Yu. Saiki lho paring oleh Pak Paus. Oh alah Didi, neng Didi to neng kene ono iwak hiu. Leh, yo wis ra percaya. Tak tinggal sik. Oh alah Didi, wong kok ora berubah-berubah, si kemprus ae. Hah? Lah iya, wong kok panggah ngono ae. Mat. Wong wis suwe nang luar negeri kok panggah ra berubah. Panggah kemprus ae. Wis pelanggaran iki kudu tak laporke Pak Lurah. Loh, sopo kae? Kok nunggoni pancingku? Nyapa kowe? Arep nyolong pancingku? Oh alah, Pak Idi. Iki pancingmu tadi? Iya. Arep ngopo? Kok wani men kowe mancing ning blombangku? Jancuk. Hah? Ya sak karepku ta. Loh, ra iso Di. Iki jenenge pelanggaran. Ya wis, pancingmu tak sita. Tak nggawa ning Pak Lurah. Loh. Ora iso. Ayo lewani, tak laporke kowe. Aduh, masalah maneh piye to?